Kenapa bibir ikan pina maju dari biasanya? Bibirku lagi bangkok gak bawai? Gara-gara... Aku tahu, maraga ikan rancak membunguli aku kalau hanya kemarin ikan meninggalkanku seorangan berandam di sungai. Lain maraga itu, peng gak bawai? Ah, keramput. Makanya jangan rancak membunguli aku. Untung ikan jadi maju. Kada percayaan, lain maraga nitu, peng. Ayo ya sudah, biar ikan ketujuh menggawi aku. Tapi ikam kawalku nang paling baik. Tapi maraga apa muntung ikam doar? Handak tahu kah ikam gabau? Atau handak tahu banar? Handak tahu banar. Han, iya kalau handak menggawe aku lagi. Suat haja perhatan muntung kaya itu. Aku ini tersalah makan. Kemarin aku ada temakan coklat ampun ropeah. Padahal aku alergi coklat. Jadi muntungku jadi kaya ini. Berarti ikam ketulahan lawan ropeah. Bah, jua. Aku dasar alergi. Kada kau tersalah makan. Tapi ikam tetap puasa kalau dular? Ya iyalah, masa aku pecah puasa? Tapi aku jadi berhati-hati supaya puasa kada terganggu alergi. Ada tipsnya lah supaya kawa puasa walaupun baisian alergi. Nah, pas ada gabawai. Aku belajar dari Sidin Juwana. Ayo kita simak sama-sama. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan salah satu penyakit yang mungkin sering kita temukan dan itu berkaitan dengan puasa kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah rinitis alergi. Rinitis alergi sendiri adalah suatu penyakit yang timbul, terutama gejalanya adalah pada hidung kita. Kemudian dalam hal ini akan timbul gejala berupa hidung tersumbat, meler, gatal-gatal dan bersin, dan itu dipicu oleh adanya senyawa-senyawa atau benda-benda tertentu yang disebut sebagai alergen yang akan timbul bila benda-benda tersebut masuk ke dalam hidung kita. Berbagai reaksi ini akan timbul terutama pada orang-orang yang mempunyai bakat dan biasanya di samping dia mempunyai riwayat rinitis alergi, di keluarga dia juga akan mungkin ada keluarga yang mengalami asma, alergi makanan atau yang kita sebut sebagai atopi pada pasien. Nah, apa kaitannya dengan puasa? Pada saat berpuasa ada penelitian yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lain yang bisa dilaksanakan oleh umat muslim itu bisa mengurangi gejala alergi. Hal ini berkaitan dengan pada saat kita melakukan ibadah puasa biasanya akan terjadi timbul senyawa di dalam tubuh kita yang timbul pada saat terjadi pembentukan gluconeogenesis yang ditimbulkan oleh tubuh untuk menggantikan glukosa yang biasanya kita konsumsi pada saat normal, tapi pada saat puasa maka akan timbul zat-zat tertentu yang disebut sebagai keton pada tubuh kita dan zat-zat keton ini akan menghambat salah satu alergen yang akan atau protein yang berkaitan dengan ini berkaitan dengan pemicu terjadinya asma, terjadinya alergi pada pasien. Kemudian ini akan berkaitan dengan timbulnya suatu zat yang disebut sebagai BHB atau beta hidroksibutirat dan zat tersebutlah yang akan menghambat agen inflamasi atau pemicu terjadinya peradangan pada tubuh kita yang kita sebut yang disebut sebagai inflamasom. Nah, pada pasien-pasien yang menjalani puasa Ramadan maka dengan sendirinya inflamasom yang dihambat oleh beta hidroksibutirat itu akan menurunkan terjadinya reaksi alergi pada tubuh. Kemudian bagaimana pasien-pasien rinitis diterapi pada saat Ramadan itu biasanya berkaitan dengan mungkin terapinya. Karena pada saat bulan Ramadan itu sendiri biasanya pasien akan mengalami kesulitan untuk diberikan terapi pada siang hari. Dan biasanya pasien-pasien ini juga akan mendapatkan obat-obat yang diberikan secara topikal, misalkan pada hidung, disemprot pada hidung, sehingga kemungkinan dia akan masuk ke tenggorokan dan akan membatalkan puasa. Maka karena obat-obat tersebut biasanya diberikan hanya dalam dosis sekali sehari atau dua kali sehari, maka biasanya tidak akan mengganggu juga pasien-pasien yang dengan rinitis alergi pada saat puasa. Karena biasanya pasien-pasien tersebut bisa kita berikan terapi pada saat setelah dia berbuka puasa atau menjelang berakhirnya sahur kita bisa berikan.
pasien-pasien dengan rinitis alergi juga biasanya akan mengalami peningkatan gejala pada saat pagi hari. Karena itulah biasanya pada saat kondisi normal, kita memberikan obat-obat tersebut pada pagi hari, sekitar jam 7 sampai jam 8. Namun pada saat kondisi puasa, mungkin bisa kita majukan lagi menjadi sekitar jam 4 atau jam setengah 5 menjelang sholat subuh atau setelah menjelang sahur berakhir. Seperti itu. Eh, Hadang, kamu isian alergi apa gerang? Aku kah? Aku alergi lapar. Kadang kalau makan sedikit pasti lapar. Itu ngarannya lain alergi, tapi ikam nang pelapar alias gahak.